الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Yang saya hormati para ibu dan bapak guru yang sudah berkenan hadir di acara kami, yaitu reuni alumni 99 SMP 27. Kita doakan semoga beliau-beliau diberikan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, diberikan rezeki yang halal, thayyiban wa barakatuh. Amin. Dan juga kepada rekan-rekan yang sudah bersedia hadir, alhamdulillah acara ini bisa terlaksana berkat kontribusi rekan-rekan juga semuanya. Kita doakan semuanya biar rezekinya pada ada. Amin. Minta keikhlasan bapak-bapak, ibu dan rekan-rekan untuk membacakan suratul Fatihah yang kiranya pada hari ini kita niatkan untuk para guru yang sudah mendahului kita, dan juga rekan-rekan juga mungkin yang sudah mendahului kita juga. Semoga diampuni segala dosanya dan di kursi panas, kursi panas.
Terima kasih Bu Yaya sudah bersama di Yaya juga. Untuk para alumni semuanya, saya minta kalau saya bilang salam satu angkatan, teman-teman jawab 99. Saya bilang salam satu angkatan, teman-teman jawab 99. Untuk alumni semuanya, alumni semuanya, saya bilang salam satu angkatan, teriak 99. Siap? Oke, salam satu angkatan. Salam satu angkatan. Salam satu angkatan. Alhamdulillah, terima kasih. Berdua tangan untuk kita semua. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru, khususnya yang telah hadir pada hari ini dalam acara reuni 20 tahun alumni SMP Negeri 27 Angkatan 99, dan juga kepada teman-teman semua para alumni. Dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para donatur khususnya dalam berpartisipasi untuk melancarkan acara reuni kita ini. Ya, semoga apa yang sudah diberikan teman-teman pada hari ini untuk acara kita ini mendapatkan kebaikan juga yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin saya tidak panjang lebar, dan saya mengucapkan mohon maaf jika dalam penyediaan dalam acara ini banyak kekurangannya. Bapak Ibu guru, saya mohon maaf ya, dan juga para alumni, mudah-mudahan ini merupakan menjadi awal dari langkah kita untuk meningkatkan silaturahim, khususnya di angkatan 99 yang 20 tahun lalu mungkin kita baru lulus dari sekolah, tidak pernah ketemu. Ini momentum untuk kita menguatkan tekad kita untuk mengangkat alma mater kita SMP Negeri 27. Ya, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya, sekali lagi ya teman-teman ya, sebelum saya tutup, teman-teman sekali lagi saya sebelum tutup, salam satu angkatan. Salam satu angkatan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu guru yang saya hormati, alumni SMP 27 tahun 99 maupun juga siswa-siswi SMP 27 yang sekarang ada perwakilannya yaitu kelas 8. Marilah sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa bertemu di tempat ini dengan selamat tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam tiga lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, kerabatnya, dan para pengikut-pengikutnya sekalian. Mudah-mudahan kita akan mendapat syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Saya mewakili para bapak ibu guru baik yang sudah pensiun maupun yang masih aktif. Yang sudah pensiun diantaranya
saya sendiri, Pak Darminto, Bu Sanela, mungkin yang masih aktif itu masih ada Bu Hernani, Pak Habibie, oh iya yang pensiun juga Pak Hartono sudah pensiun. Tapi jangan lupa Pak Hartono sekarang juga masih jadi kepala sekolah di Tsanawiyah Qabilah, jadi Pondok Pesantren Pasar Rebo. Kita tahu karena ada salah satu dua orang cucu sepupu itu yang sekolah di sana di pesantren. Jadi tahu betul bahwa Hartono itu sekarang kepala sekolah di Tsanawiyah Pondok Pesantren Qabilah Pasar Rebo. Terima kasih kepada panitia lulusan tahun 99 yang telah mengundang kami untuk menghadiri reuni yang sudah 20 tahun mungkin saya sendiri tidak pernah ketemu, juga Bapak Ibu guru enggak pernah ketemu. Mudah-mudahan dengan adanya reuni ini akan mempererat tali persaudaraan kita. Dengan adanya silaturahmi ini, mudah-mudahan kita akan berikan kesehatan dan diberikan rezeki halal barokah yang banyak. Allahumma amin. Dan saya juga berpesan kepada para alumni. Nah, mudah-mudahan para alumni ini diberikan kesehatan, diberikan keturunan, menjadi keluarga sakinah mawadah warohmah semuanya. Bagi yang belum berkeluarga, mudah-mudahan akan diberikan jodoh yang sempurna. Bagi yang masih sekolah, akan diberikan kemudahan sehingga lulus dengan nilai yang memuaskan. Bagi yang bekerja, akan diberikan kelancaran dalam bekerja dan mudah-mudahan akan diangkat menjadi pegawai yang baik, yang menghasilkan rezeki halal yang banyak dan barokah. Karena keluarga anak turunannya menjadi anak yang soleh dan solehah. Jadi keluarga sakinah mawadah warohmah. Dan kemudian saya juga berpesan bagi yang sudah berhasil, ini tolong dibantu teman-teman Anda sekalian yang belum berhasil. Misalnya yang ada yang belum kerja atau di PHK, tolong dibantu. Karena dengan bantuan itu akan mempererat persahabatan kita. Dan juga mungkin yang sekolah, mungkin ada yang meneruskan S1, S2, atau S3, doktor, mungkin saya doakan akan lancar semuanya. Saya yakin ini mesti ada yang terus kuliah, karena SMP 27 itu, kalau tahun 80-an sampai 2000-an itu termasuk masih sekolah favorit. Jadi yang di luar negeri banyak. Yang ada di Washington, ada yang di Sydney, ada yang di London, ada yang di Jerman, ada Abu Dhabi, Malaysia, Singapura, ini banyak sekali. Jadi mudah-mudahan baik yang di luar negeri maupun yang di dalam negeri diberikan kesehatan, keselamatan dunia maupun akhirat. Jadi tolong sekali lagi bantu yang belum atau kurang beruntung. Sehingga kita itu kan satu keluarga, jadi ada baiknya kalau kita saling tolong menolong. Jangan kalau berhasil hanya untuk dirinya sendiri, tapi ingat teman-teman kita. SMP 27 ini supaya tetap ada tali silaturahmi. Saya kira itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas undangannya. Mohon maaf atas segala kesalahan kami guru-guru yang dulunya mungkin waktu ngajar itu ya banyak yang misalnya nyetrap Anda sekalian. Ini bukan berarti kita itu benci, justru kita mencintai Anda. Kalau misalnya nakal dibiarkan mungkin akan jadi nakal, tapi dengan nakal diberitahu
teringat sampai sekarang ini. Kalau nggak begitu kan mungkin ya kebablasan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan guru-guru dan kami sendiri atau saya sendiri. Mungkin dalam sambutan ini ada yang kata-kata kurang berkenan. Dengan rendah hati, Bapak mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Token listrik, ya token listrik bukan panel buat tambang bensin, mobil bensin. Oke guys, balik itu lalu, oke baru apa dokumentasi sudah cukup, oke sekarang berikutnya diberikan oleh Thank you.
Dede, Om Dede. Siapa yang mau memberikan Om Dede? Untuk khusus itu ya, ini guru komputer. Nih, aku mau tahu dia ini GM-nya area regional untuk PLN. Iya, jadi biasa kalau ada mati listrik,
bisa kumpul lagi sama-sama setelah 20 tahun. Dalam rangka apa, Pak? Reuni alumni 27 angkatan 99. 20 tahun yang lalu gitu. Luar biasa. Ini event pertama atau yang terakhir, Pak? Pertama. Oke, hanya yang bisa disampaikan oleh Bang Boban, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf ya. Abe.